Welcome to DJ Christian Fanani Bronco Electronic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jadi di hari ini tanggal 18 Oktober kita lagi memasang ini sebuah speaker ke box. Jadi ceritanya ini finishing satu set sound system 5000 watt dari Pekanbaru Riau dulur. Jadi untuk nama rentalnya Relan Sound, untuk namanya, nama ownernya Mas Andri Habibie. Jadi ini box horn loaded, ini bikinan teman saya Mas Ulung. Jadi request beliau boxnya minta yang seperti ini, jadi saya ambilkan ke Mas Ulung sama 4 buah low pack 15 in. Untuk speakernya full lavose dulur. Jadi untuk 15 innya kita isi wake up 15800. Ini voice coilnya 4 in. Untuk subwoofernya request beliau minta yang lavose 03 neo. Jadi tipenya ini Sun 18403 yang medium. Harganya 6 juta lebih nih. Nah untuk kabel instalasi di dalam box ini Mas Bayu, kita menggunakan Revano dulur. Tipenya 24S, ini 2x4 mili. Jadi untuk low sama sub saya kasih 4 mili. Untuk speakernya kita pakai Setronic. Jadi sementara kita masih memasang Dacron, habis ini kita pasang. Nah untuk topnya atau mid high-nya pakai RT24, untuk barangnya di sini sudah ready RT24. Nanti kita unboxing. Jadi satu paket 5000 watt kelas mewah. Speakernya bagus. Susunannya pas, 4 buah subwoofer, 4 buah low sama mid high-nya 2 box. Insya Allah malam ini kita kirim langsung ke Riau. Habis kita pasang, kita coba, kita tuning, terus kita review hasilnya. Jadi beliau nggak ambil power dan ACC di sana karena sudah ada. Powernya juga pakai RDW kalau nggak salah. Subwoofernya FA20.000, low-nya pakai GB apa-apa dari RDW juga dulur. Nah ini proses pemasangan Dacron dulur, dipasang oleh Mak De Kampret Audio. Untuk yang 18 in Dacron-nya sudah terpasang semua. Nah ini ada salah satu speaker yang sudah terpasang. Wah, bautnya dua ini kabir. Cuacanya sedikit mendung, ngarep udan. Duh, awalnya nyekemes. Kakek jadi payung. Lagu loh, ya? Kakek jadi payung, mah. Kali berantas, mah bek ya loh. Ojo okay. Nyanyi ya. Lah, gantel gara nyanyi klebus sih. Ayo. Kali berantas, bek ya loh. Masa sudah pulang. Buka ya, Bri. Nah ini untuk speaker 15 innya WXF 15800 di unboxing oleh Kak Habib Islamuddin.
apa-apa tok ke? Lah iya, entek tak jupuk loro lak pasang gembok. Loro lagi. Ya, stok pedok iki stok ora. Nah, untuk yang 18 in sudah terpasang semua dulur speakernya. Mengabarkan cuaca ngadil ke diri hari-hari selama 3 hari ini hujan. Cuaca hari ini bagus. Suhu di bawah 5 derajat Celcius. Cepat yang penyiaran radio ya. Yeah. Melaporkan kalau hari ini cuaca klebus. Cuaca hari ini klebus. HP dong. Oh. Kok gak ngaruh tak? Masih power neng. Nah ini untuk 15.800 nya dulur. Mas Habib 15 in. Cuaca hari ini klebus. Saya ini tutupnya piro ya? Tunggu mas Hen. Jiro lu Farmona kelas untung jembatan bagle nek gawe rasa kae termasuk pemain nyumbang ya eh? Wah tukang gambar yang ngene apa jenenge arsitek arsitek aku ya eh. Nah ini untuk yang 18 in sudah ready dulur. Aku rata ikuti rata apa-apa jarep lagi ditata. Cuacanya klebus hari ini sudah gremes rintik-rintik yang ditoto bendera kudanan nah oke dulur ini untuk sapnya sudah tertata ini gremes kameramennya nyop peti pilek ini untuk 15 innya bagi proses pemasangan speaker sudah 80%. Nah ini untuk 15 innya dulur dinaikkan. Hop.
kan. Betul ya. Gimana? Oke, masih jadi tatanannya nanti seperti ini. Untuk yang ingin tahu bagaimana hasil suaranya, kita kasih ke part 2 dulur. Tungguin di part 2 bagaimana suara dari box folded horn dan RT24. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.